Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam nuansa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kenaikan Tuhan itu juga yang menghantarkan kita untuk menantikan perayaan Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Dan ini menjadi bagian dari perenungan kita saat ini, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga erat kaitannya dengan kedatangan Roh Kudus untuk menguatkan dan menghibur kita. Sebab Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Yesus dalam renungan hari ini berkata kepada para muridnya, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sesungguhnya hendak mengatakan bahwa orang yang percaya kepadanya beralih dari ketergantungan pasif menjadi pionir-pionir yang proaktif dengan tanpa rasa takut dan khawatir diutus menjadi perpanjangan tangan Tuhan melanjutkan karya-karyanya. Jadi bukan Yesus secara fisik lagi yang berkarya, namun Roh Kudus dalam diri kita akan membuat kita menjadi pelaku-pelaku pembaharuan hidup, pelaku-pelaku pertuatan, dan pelaku-pelaku penyebar kerajaan Allah melalui segala dimensi kehidupan kita, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahwa dalam segala relasi hidup di dunia ini. Dan Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi kita, seperti ketika Yesus terangkat ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati muridnya. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita dan akan terus menyertai kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ini menjadi sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu membaharui penyertaannya bagi kita. Sehingga sesungguhnya, jika selama ini kita ketergantungan kepada Yesus yang fisik, Yesus yang badaniah, Yesus yang selalu melakukan tanda mukjizat, namun kali ini itu diperbaharui Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya bukan itu lagi yang berguna bagi kita, namun yang paling utama adalah kita menyatu dengan dia dalam rohnya, dan kita semua akan sanggup melakukan segala hal yang selama ini kita anggap di luar kemampuan kita, sebab Allah dalam rohnya ada bersama-sama dengan kita. Inilah Immanuel yang sejati, Tuhan beserta kita, bukan lagi kehadiran fisik yang ada jarak dengan kita. Namun Immanuel yang sejati ini adalah Tuhan berserta kita, bersama-sama dengan kita, tanpa jarak, bahkan menyatu dengan hidup kita. Sebab Roh Kudus itu tinggal dalam roh kita, menyatu dalam kehidupan kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini mengajak kita untuk tetap semangat dalam pengharapan bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Roh Kudus selalu memberi kekuatan baru dalam segala kondisi kehidupan kita. Mari tetap bersukacita dan penuh semangat dalam melayani dan menjalani hidup. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, Roh Penolong, di tengah-tengah kita, di masa sulit sekalipun. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetaplah menjaga kesehatan dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin.